kenyang juga akhirnya. Enak banget rasa cumi-cumi bakar ya. Iya kak, saya bilang juga apa tadi. Oh iya, ayo kita cari bahan bakar pesawat kita kak. Tumben akal kamu jalan, biasanya yang ada cuma ngeluh mulu. Ya maklum lah kak, efek karena udah kenyang nih. Ya udah kalau gitu, ayo kita berangkat. Tolong. Mas, ada apa mas? Wah, untung ada Ultraman di sini. Tolong, ada Titan yang lagi ngamuk di kota sebelah sana. Kak, mending kita beresin pengacau itu dulu deh. Nyari bahan bakarnya ntar aja. Oke, ayo kita ke sana. Oke. Kayaknya ini kota yang dimaksud tadi deh. Tapi mana Titannya ya? Iya kak, di mana Titannya ya? Ya udahlah, hati-hati aja. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita tertangkap. Akhirnya muncul juga kalian Ultraman. Apa yang kau lakukan? Lepaskan kami. Diamlah, kalian akan kujadikan makan siangku. Lumayan juga hari ini sudah makan 2 Ultraman. Tapi malah jadi ngantuk nih. Kebiasaan deh. Ritual dululah seperti biasa. Habis makan ya tidur. Ternyata Titan itu artinya raksasa ya. Kamu sih gak nanya-nanya dulu sama warga tadi. Main berangkat-berangkat aja. Jadi dimakan deh kita nih. Lah, kok jadi nyalain saya sih? Kakak sendiri juga gak ada nanya tadi. Udahlah, gak usah berdebat lagi. Sekarang kita harus cari jalan keluarnya nih. Oke kak, ayo kita gunakan kekuatan dari pedang kita. Yaudah yuk. Tebasan es. Sekarang giliranku. Tebasan api. Wah, sepertinya berhasil, Kak. Ayo kita serang dia sama-sama. Baiklah. Perutku sakit. Akhirnya kita berhasil keluar. Ayo kita lanjut cari bahan bakar pesawat. Biar kita bisa buruan pergi dari planet aneh ini. Oke, Kak. Tapi sebelum itu kita cari sungai deh. Kita bersihin badan dulu. Masa kita nyari bahan bakar kayak gini kotor-kotor? Yaudah, yuk berangkat. Oke, Kak. Aduh, ini kita mau kemana lagi sih, Kak? Dari tadi kita muter-muter gak ketemu makanan sama sekali. Udah deh, jangan kebanyakan ngeluh jadi orang. Kita cari aja terus makanannya sampai dapet. Iya, tapi dari tadi saya ngikutin kakak. Gak ada satupun makanan yang kita temuin. Saya udah mau mati kelaparan ini. Ya sabar dong, kenapa malah nyalahin saya sih? Ya terus mau nyalahin siapa lagi? Makanya yang benar dong jadi kakak. Udah deh, gak usah protes terus jadi adik. Ayo kita jalan ke sebelah sana. Siapa tahu di sana ada makanan. Iya. Wah, Kak, lihat itu. Itu pasti makanan yang ada di planet ini. Saya mau makan buah itu aja. Oi, enak aja. Saya yang harus makan buah itu duluan. Kan saya kakak kamu. Minggir. Enak aja. Ngalah dong sama adeknya. Lagian kan saya yang pertama kali ngelihat buah itu. Jadi buah itu harusnya jadi milik saya dong, Kak. Enak aja, saya yang harus makan buah itu. Punya saya. Saya yang harus makan. Minggir kamu. Buah itu punya saya. Punya saya, Kak. Dasar adik serakah. Nggak mau ngalah sama kakaknya. Kakak nggak tahu malu. Aku bakal ambil buah itu dengan caraku sendiri. Kenapa kamu ledakin buah itu? Maaf, Kak. Saya nggak sengaja. Habis kakak sih nggak mau ngalah. Hilang deh kesempatan kita buat makan buah itu. Aduh, kita mau kemana sih, Kak? Capek nih dari tadi jalan terus. Kamu ini ngeluh aja bisanya. Kita kan lagi nyari makanan ini. Gara-gara kamu sih, seenaknya aja ngancurin buah yang tadi kita temuin. Itu kan karena kakak yang gak mau ngalah. Jadi, saya terpaksa ngerebut buah itu dengan segala cara dong. Alah, udahlah, gak usah dibahas lagi. Ayo kita lanjutin jalannya. Kita harus buru-buru nyari makanan nih. Gak usah banyak ngeluh deh kamu. Thank you.
Itu kayaknya ada pedang keren tuh. Wah, iya kak, keren banget. Kita ambil yuk. Oke. Wah, akhirnya kita punya senjata pedang keren. Saya coba dulu lah. Wah, keren. Ternyata kekuatan pedang es. Saya juga cobalah. Wah, lebih keren pedang saya nih. Kekuatan api. Daya hancurnya pasti lebih dahsyat. Enak aja. Jelas pedang saya dong yang lebih kuat. Boleh diadu kalau berani. Oh, jadi kamu nantangin pedang api ini. Oke, siapa takut? Ayo sini maju. Ternyata kalian yang dari tadi bikin keributan di wilayahku ini. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke sini tanpa izin. Seenaknya lagi ngambil pedang koleksiku itu. Hah, kak, ada makanan tuh. Hah, makanan apanya? Itu monster tahu. Haelah, masa gak paham sih? Gurita bakar tuh enak tahu. Boleh juga tuh. Ayo kita serang dia sekarang. Oi, kalian lagi ngomongin apa sih? Ah, diam kau monster. Terima ini. Akhirnya kita dapat makanan. Iya, beres juga akhirnya masalah perut kita. Ayo kita makan. Oke, kak. Loh, tumben tempat ini sepi. Biasanya teman-teman yang lain pada push rank di sini. Lagi pada kemana ya? Hah, wah, apaan tuh? Kayaknya ada meteor jatuh ke arah hutan belakang kota itu deh. Saya samperin ah. Jadi ini meteor jatuh yang kita lihat tadi. Iya tuh kayaknya. Lihat deh, itu ada pedang yang nancap di atas batu itu. Mirip banget sama pedang Excalibur saya. Cuma beda warnanya aja. Saya coba ambil lah. Aduh, keras banget pedangnya. Ah, sini-sini minggir, biar saya yang coba cabut. Ya udah coba aja kalau bisa. Beneran susah banget ternyata. Tuh kan, saya bilang juga apa. Wah, ternyata kalian berdua udah di sini. Jadi ini meteornya. Ada pedang biru keren kayak gitu di atasnya. Kok nggak kalian cabut sih pedang itu? Pedangnya keras banget. Kami berdua nggak bisa nyabut pedang itu. Kalau kamu mau coba, ya udah silakan. Tapi saran saya sih, kamu harus upgrade form dulu. Ah, masa sih? Coba saya yang cabut deh. Wah, akhirnya saya punya pedang juga. Keren lagi pedangnya. Lah, kok bisa kecabut sih? Setelah ribuan tahun tersegel, akhirnya sekarang aku bebas. Hey monster, berani sekali kau muncul di hadapan kami bertiga. Kamu jelas kalah jumlah, tahu? Diam kalian makhluk lemah. Dasar monster kurang ajar. Apa yang telah kau lakukan pada teman-temanku? Terima ini. Akhirnya kita kembali normal. Wah, makasih Ultraman Giga. Kamu udah berhasil ngalahin monster itu dan bebasin kami. Ya udah nggak apa-apa, nyantai aja. Ayo kita cari monster lagi. Saya masih penasaran nih sama kekuatan pedang baru saya ini. Oke.